Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Permadi TV. Ya, kembali dengan saya Sirandini Permadi. Di video kali ini saya akan mencoba salah satu varian mie yang sedang viral, guys, yaitu adalah mie ricis, guys. Mie ricis rasa keju. Pada video kali ini saya akan mencobanya yang level 0 terlebih dahulu, ya guys. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti segala notifikasi dari Permadi TV. Baik, kalau sudah, terima kasih. Kita langsung saja memasaknya dulu ya guys. Lalu kita makan dan cobain gimana rasanya mie yang sangat viral ini, guys. Selamat menonton. Ini ya guys, ini yang sudah jadi guys, ini yang sedang viral, yaitu mie ricis rasa keju level 0. Baik, kita langsung cobain aja guys. Suapan pertama guys. Mantap guys, rasa kejunya terasa banget guys. Jadi beda sama mie yang lain guys, di sini bumbu asinnya itu kurang. Di sini lebih menekankan rasa kejunya guys. Jadi rasa kejunya itu sangat terasa seperti ciki-ciki yang rasa keju gitu guys. Mantap sih guys, ini rasanya unik. Lanjut aja guys. Benar-benar unik rasanya guys, patut dicoba guys di rumah. Mantap guys. Aku selesai makannya dulu ya guys. Nanti aku kasih penilaian di akhir video. Mantap guys, sudah habis ya. Benar-benar rasanya keju banget. Baik, sekarang saya akan membereskan piringnya terlebih dahulu. Nanti akan saya kasih penilaian setelah yang seperti ini ya guys. Terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Subscribe. Oke guys, sekarang saatnya penilaian. Jadi, mie ricis, mie goreng, rasa keju ini yang level 0 terutama. Saya sudah mencobain langsung ya guys, rasanya itu enak. Rasa kejunya sangat terasa guys. Jadi beda dengan mie lain yang ada bumbu asinnya, di sini tuh bumbu asinnya kurang menonjol. Di sini yang sangat menonjol adalah kejunya. Jadi seperti ciki-ciki yang rasa keju gitu guys, yang biasa kita waktu kecil kita beli di warung-warung gitu guys. Jadi untuk yang level 0 ini nanti enak guys. Dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 8,5. Untuk yang level 3 dan level 5 akan saya bikinkan videonya di video selanjutnya guys. Jadi buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa di like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Permadi TV agar saya lebih giat lagi untuk membuat videonya guys. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.